Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darlan SPD MM, Jabatan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenannya jualah kita dapat bertemu kembali dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional tingkat nasional dan tingkat daerah atau disingkat juga Pekan Kebudayaan Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa di bawah lindungan dan rahmat-Nya. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional tingkat daerah ini memiliki maksud untuk memberikan ruang interaksi antar budaya yang konkret atas keragaman budaya Indonesia dengan tujuan diantaranya adalah meningkatkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia, khususnya untuk generasi muda, serta memberikan ruang ekspresi seni dan budaya kepada masyarakat dan juga sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi COVID-19. Adapun tema pada penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020 ini adalah Ruang Bersama Indonesia Bahagia dengan mengangkat isu penguatan tubuh masyarakat dalam perspektif kebudayaan. Di tengah keterbatasan anggaran dikarenakan digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 dan belum meredanya pandemi COVID-19, maka tidak semua program utama dapat diselenggarakan. Adapun kegiatan utama yang dapat diselenggarakan antara lain adalah pagelaran yang menampilkan seni tradisi, seni kontemporer, seni modern, dan seni pop. Agar penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah tahun ini lebih berdaya guna dan berhasil guna, penyelenggaraan kami tempatkan lokasi di beberapa daya tarik wisata agar memiliki nilai promosi budaya dan pariwisata, menampilkan warisan budaya tak benda Indonesia dan maestro asal Bangka Belitung, serta menggerakkan komunitas perfilman generasi muda setempat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menyaksikan kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya pemirsa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bravo, Pekan Kebudayaan Nasional. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.